Puluhan orang dari Ormas Laskar Manguni Indonesia mendatangi Holy Wings Manado. Mereka memprotes promosi kontroversial yang berbau SARA. Masa dari Laskar Manguni Indonesia mendatangi Holy Wings yang terletak di salah satu pusat bisnis kota Manado, memprotes promosi minuman keras dari manajemen Holy Wings. Kreativitas Holy Wings dalam mempromosikan minuman keras dinilai sudah kelewatan dan menyinggung banyak kalangan. Masa LMI juga berencana melakukan pertemuan dengan wali kota untuk meminta pemerintah mengevaluasi izin operasi Holy Wings di kota Manado. Tidak boleh botol minuman keras ditaruh nama Muhammad, ya. Baru botol yang satu taruh nama Maria. Apa sih tujuannya? Kenapa nggak taruh di situ aja nama Hani atau nama Udin? Yang ditaruh itu kuat. Tetapi ini nama ini, kreatif kalian ini sudah luber, sudah kelewatan. Masa nggak tahu bahwa nama dua ini sakral? Dan itulah kenapa Laskar Manguni datang di tempat ini untuk memberikan warning kepada Holy Wings, termasuk silakan media itu sampaikan, saya akan berkunjung ke wali kota. Dan kita ke wali kota, saya akan minta ke wali kota untuk evaluasi izin ini. Seperti diketahui, tak hanya di kota Manado, promosi minuman keras dari Holy Wings yang mencantumkan nama Muhammad dan Maria mendapat berbagai protes di sejumlah wilayah di Indonesia. Hizkiawaran Kiran melaporkan untuk Kawanua TV.